Teknologi aplikasi trikoderma dalam pertanian berkelanjutan. Inventor Profesor Dr. Insinyur Rina Sriwati, MSI. Profesor Dr. Insinyur Rina Sriwati merupakan profesor dari Fakultas Pertanian bidang keilmuan ilmu penyakit tanaman. Profesor Rina sudah mengabdi sebagai dosen sejak tahun 1994 dan memperoleh gelar doktor dari Kyoto University Jepang pada tahun 2007. Tepat pada Desember 2019, jabatan guru besar diperoleh dengan riset bidang pengendalian hayati penyakit tanaman dengan memanfaatkan jamur trichoderma. Sejak kembali ke tanah air dan memperoleh gelar doktor, Profesor Rina aktif melakukan riset di bidang pengendalian penyakit tanaman dengan memanfaatkan agen antagonis trichoderma. Jamur ini telah dieksplorasi dari berbagai tanaman di Aceh dan diuji potensinya di laboratorium dan lapangan untuk mengendalikan berbagai penyakit tanaman seperti penyakit layu yang disebabkan fusarium, busuk buah yang disebabkan oleh jamur Phytophthora SP, dan penyakit jamur lainnya. Penyakit layu fusarium pada bawang merah disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum L yang merupakan jamur tular tanah. Layu Fusarium dijumpai pada musim hujan sehingga perlu tindakan preventif pada lahan dan tanaman. Tindakan preventif lebih dianjurkan karena lebih efektif dan biaya lebih murah bila dibandingkan dengan pengendalian setelah serangan. Trichoderma dapat diproduksi secara massal oleh petani dan digunakan sebagai biopestisida, biodecomposer dan zat perangsang tumbuh. Saat ini, petani bawang di beberapa desa di Aceh sudah mampu memperbanyak trichoderma secara massal di lapangan dan mengaplikasikan pada pertanaman bawang.